Nah, The Lovers balik lagi sama gue, Kevik. Bisa lo lihat kan, kondisinya udah malam. Karena pas waktu tadi kita review audio, review mobil Serena, tiba-tiba temennya Pak Boyke datang. Cukuk-cukuk datang di mobil kecil lucu amat. Nah, itu temen gue, dia bilang gitu. Nah, di belakang gue udah ada REV. REV kuning yang waktu itu sih sebenarnya gue ngeliatnya di IMX ya. Gue liat, ih lucu nih, ada wuling-wuling-wuling-wuling, ada wuling kuning, ada wuling merah, ada wuling biru. Yang menarik mata gue karena dia ini ada mukanya Bumblebee di depan. Nah, kalau salah lama-lama, kita ngomong sama fabricator dia, Fox Audio dari Pak Boyke. Halo Pak, apa kabar Pak? Pak Boyke, ini temennya itu tadi, ya memang temen, mungkin Pak Boyke kabarin dia kali ya. Gue lagi di sini, lagi di review sama Media Audio gitu kan. Akhirnya temennya datang nih, datang ke sini. Terus, gue bilang, ini menarik nih, udah pasang audio nggak? Katanya Pak Boyke bilang, ya pasang kok, cuma ya lu buat fun SQL lah bilang ya. Buat fun SQL, dibuat daily, tapi buat fun SQL. Yang boleh kasih tahu nggak jelasin ke Audio Lovers? Ini yang kepasang itu ini apa nih Pak di dalam mobil ini? Buat mobil ini saya pakai DSPM kok untuk speaker three-way Eton. Eton? Jerman ya? Iya Jerman, monobloknya Blockung, Jerman juga, subwoofer Mapaltek 2 biji. Oke, terus yang di belakang juga tadi? Koaksial Mapaltek. Oh, koaksial Mapaltek. Ini mobil dibangun sebenarnya buat apa sih? Ya pertama kali kan ini wuling-wuling pertama di Bandung. Wuling listrik pertama di Bandung. Waktu itu? Konsumen saya yang punya. Oke. Pertama saya bangun juga saya masih gagap ya kok ya. Ini kan mobil listrik beda sama mobil yang benar, biasa benar saya kerjain. Benar banget. Ya, tapi semua berjalan lancar kok. Sistemnya bagus lumayan. Oke. Untuk dari sistem kelistrikannya sendiri ini Pak. Kan ya lu tahu sih mobilnya kecil, mobil listrik. Listriknya kan terbatas. SQL, dayanya gimana tuh? Berarti kemakan nggak? Range-nya kemakan sekitar 5% ya Pak, range. Nggak terlalu banyak lah ya. Ya, masih oke lah. Oke. Terus, ini turun di IMX, dia menang di kategori apa? Lu inget nggak? Lampu ya Pak ya. Yang, oh custom lampu. Berarti dia ikut di kategori apa ya? Gue lupa namanya, pokoknya dia kategori lampu aja. Suaranya kayak gimana sih? Kita dengerin boleh nggak sih? Boleh. Bisa nggak sih kita dengerin boleh. Gitu loh maksudnya? Boleh. Oke, yaudah Audio Lovers kita dengerin yuk suaranya kayak gimana di dalam. Gue penasaran nih, yuk. Nah, ini dia Audio Lovers, kita udah di dalam REV ini ya, memang sempit sih. Deal, aman? Aman. Soalnya, bangku belakang dikorbanin nih kok ya? Iya, kita custom buat audio juga kok. Tapi juga dikasih duduk buat anak kecil. Jadi dia duduk, ada bantalan dikit lah itu, ya kok ya? Iya. Oke, terus ini di pilarnya bikin lagi nih? Pilar bikin, iya kok. Eton. Oke, ruangnya di sini ya nggak ada perubahan banyak ya. Cuma ini bagian belakang lu bisa lihat sendiri itu boxnya, box untuk box kompetisi kalau kita dulu bilangnya gitu ya. Iya. Tuh gue penasaran nih sama kita nggak dengerin kualitinya ya kan, ini kan fun SQL ya, gue pengen denger aja di dalam itu kayak gimana sih suaranya. Moga aja ketangkep sama mic-nya ini gitu. Yuk kok. Mr. Bombastic. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shut it. Mr. Lover Lover. Mr. Lover Lover. Mr. Lover Lover. Sexy undercover. She call me Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touching on me back, she says I'm Mr. O. Mantic. Tell me fantastic. She tickle on me back, she says I'm Mr. Boom. Smooth. Just like a silk. Soft and cuddly. Love me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me to nothing with my sexual physique. You know me well. Well, only you're my well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate me body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on me box, she says I'm Mr. O.
Twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody in this club looking at you, girl. Gimana The Lovers? SQL di dalam ya berarti ya? Iya, kira-kira begitulah kok. SQL di dalam mobil REV ini ya. Makanya gue, tangan gue tuh ke atas mulu karena ini kan lampunya gue geter semua. Gue kan jadi geter semua, jadi kan gak enak kan kalau dia denger sama audio lovers semua. Nah, untuk mobil REV ini kok, ada kesulitan gak sih kok bangunnya? Apa aja yang mesti diperhatikan gitu loh? Ya, kita harus memperhatikan power kok, jadi jangan terlalu besar ya, jadi tidak mengurangi range terlalu banyak. Jadi buat mobil ini saya pakai DSPM, 10 channel dari Blopang. Nah, buat speaker Eton, 3-way, subwoofer, Mapletek, monoblock, Blopung. Dan untuk sistem itu cuma mengurangi range sekitar 5% kok dari range charging ya, baterai. Tapi kalau digeber terus kan, kalau digeber terus ya kurangin paling 5 gitu. Iya. Cuma kalau enggak geber, denger harian kagak ada ngaruh gitu. Enggak ngaruh. Tidak ngaruh dia. Oke, bisa bisikin enggak kalau dia lovers? Bangun mobil ini tuh berapa duit? Mungkin sekitar 75 juta ya, kok. Berapa lama? 2 minggu. Nah, kok selain REV ini nih, Van SUL, kok udah pernah ngerjain REV yang lain belum? Sudah. Well, jadi audio lovers yang ada di Bandung nih, yang punya REV, yang punya Ioniq 5, udah kan? Udah juga semua. Kira yang punya mobil elektrik bisa datang ke Fox Audio. Alamatnya ada di bawah, nomor teleponnya ada di bawah, Instagramnya ada di bawah. Silakan kontak Pak Boyke untuk konsultasi lebih dahulu. Jadi, ya gimana ya ngomongnya ya, bisa ngomongin budget, bisa ngomongin perangkatnya, selera musik lu tuh seperti apa, bisa dikonsultasikan, bisa dibicarakan lah, jadi bisa disesuaikan sama budget lu orang semua. Nah, Audio Lovers, gimana hasil audionya? Silahkan komentar di bawah. Nah, Audio Lovers, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Pak Boyke, dan jangan lupa juga pasang
di tempat Evan Boykil, Fox Audio. Pak, sekali lagi thank you udah thank kasih dengar mobil temennya, customernya, Pak Boykil. Thank you, Pak. Bye-bye.